Halo semua, hari ini saya lagi merawat tanaman di rumah nih. Rencananya hari ini saya juga mau cat ulang rak tanaman yang ada di dalam karena kondisinya sekarang sudah berkarat. Ini adalah rak tanaman yang sangat berharga karena ini adalah peninggalan nenek saya dulu. Sekarang kita pindahin dulu tanamannya ke bawah. Langsung aja kita gas untuk cat ulang. Sebelum pengecatan, di sini kita akan amplas dulu bagian-bagian yang berkarat agar hasilnya lebih maksimal dan karat tidak kembali lagi. Di sini saya menggunakan zinc kromat primer supaya karat-karatnya tidak kembali lagi ya teman-teman. Tidak lupa saya juga menggunakan kuas ukuran 1 in dari Nippon Paint. Cukup berikan satu lapis zinc kromat primer pada bagian permukaan besi. Oke, semua bagian sudah kita beri zinc kromat. Sekarang saatnya kita memberikan top coat warna. Untuk finishing di sini saya menggunakan cat B-Brand 1000 Ready Mix dari Nippon Paint dengan kode warna 126 Evergreen, warna hijau yang sangat terang. Saya memilih memakai B-Brand 1000 karena dia cepat kering, daya kilapnya tinggi, dan juga dia daya tutupnya sangat baik. Anti kelupas, anti jamur, dan lumut. Nah, yang paling penting dia ini mudah diaplikasikan. Oke, cat finishingnya sudah selesai. Hasilnya bagus banget, saya suka banget sama warnanya karena cocok banget dengan tanamannya. Sekarang tamanku terlihat lebih cerah dan segar. Setelah lelah seharian bekerja, duduk bersantai menyatu dengan alam membuat badan menjadi rileks dan pikiran menjadi tenang.